Selamat datang dan selamat datang kembali buat kalian yang sudah mengikuti channel ini. Oke, kali ini saya akan share update terbaru dari Windows Subsystem for Android. Di update kali ini, WSA mendapat tambahan fitur baru. Oke, yang pertama, PIP mode alias picture in picture mode. Dengan fitur ini membuat multitasking dalam aplikasi Android menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, kita bisa membuka YouTube langsung di WhatsApp seperti ini. Yang kedua, penambahan fitur partially running pada WSA setting, yaitu pengaturan sistem sebagian berjalan yang menjalankan subsystem dengan sumber daya minimal, tetapi aplikasi diluncurkan lebih cepat daripada mode sesuai kebutuhan. Dan selanjutnya, kernel Linux diperbaharui ke versi 5.15.78. Terus ada peningkatan keandalan platform dan pembaruan keamanan Android 13. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dan subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini. See you in the next video.